Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rau laki dapur Madinah nagat memasak panganon atau lauk na sangat tabu atau gulai na sangat tabu. Datang kembali dapur Madinah hari ini untuk memasak lauk yang sangat keren. Bahan sedikit tapi enak. Bahannya cuma terong dengan tempe dan ini bumbunya. Lihat saja, sedikit sekali bahan yang kita butuhkan, tapi lihat saja dapur Madinah beraksi untuk memasak lauk kita hari ini sangat bagus sekali. Ini adalah terongnya 2 biji saja dan ada tempe 1 kayak gini saja, kawan-kawan sekalian. Ini saja tempe yang kita butuhkan hari ini, dan ada tomat merah, ada jeruk nipis, ada cabai rawit yang sangat banyak dan sangat hijau sekali. Ini sangat pedas sekali, kawan-kawan sekalian. Dan ada bawang merah, ada bawang putih. Ini saja bumbu dan bahan yang kita butuhkan hari ini, tapi nanti kalau dapur Madinah yang memasak sangat keren dan sangat enak sekali. Sebelum lanjut video ini, kawan-kawan sekalian, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan juga jangan lupa di komen. Aktifkan lonceng notifikasi di YouTube Anda agar melihat terus video terbaru dari dapur Madinah. Dukung kami terus, dapur Madinah, terkhusus kepada anak-anak Mandailing, anak-anak Mandailing Sumut, Sumatera Utara. On channel naon Mandailing Natal, dapur Madinah nama channelnya. Makanya terus dukung dan subscribe, like, and share. Inilah bahan-bahan yang kita butuhkan, kawan-kawan sekalian. Tadi kita sudah sebut ada terongnya 2 biji, ada cabai rawit yang sangat banyak, ada cabai merah, ada bawang putih, ada tomat merah, ada jeruk nipis, dan ada tempe. Dan inilah nanti yang akan kita labung untuk memasak terong bakar penyet. Inilah namanya nanti yang kita bikin untuk kali ini. Makanya terus tonton sampai habis, jangan di skip kawan-kawan sekalian, biar pandai nanti memasak terong bakar penyet yang kita resep hari ini. Tunggu terus proses untuk memasaknya. Langkah selanjutnya untuk memasak terong bakar penyet kita. Pertama, kita masukkan atau kita rebus dulu cabai, tomat, sama bawang merah, sama bawang putihnya. Rebus, masukkan air secukupnya dan nyalakan api. Kita nyalakan api dulu, kawan-kawan sekalian. Dan kita tunggu nanti cabai, bawang merah, bawang putih, sama tomatnya ini sampai matang. Baru kita informasikan kembali bagaimana langkah selanjutnya untuk memasak terong bakar kita hari ini yang ingin kita masak oleh dapur Madinah. Dan tunggu terus prosesnya, kawan-kawan sekalian. Tadi kita sudah siapkan cabenya, sekarang kita siapkan tempenya. Kita potong-potong tempenya seperti ini, kawan-kawan sekalian. Ini dia tempenya, kita potong-potong sesuai kemauan kita atau sesuai yang kita sukai potongannya. Dan kita masukkan nanti kerendaman dari Royco atau bumbu penyedap yang kita sukai. Masukkan dulu ke air, air nanti kasih secukupnya dan aduk Royco-nya atau bumbu penyedapnya di tempat tersebut. Dan terus masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Sesuai kebutuhan kita rendam saja dulu. Kita rendam saja dulu, kawan-kawan sekalian, dan kita aduk sampai nanti ini terlabung semua atau terendam semua. Kita rendamkan aja dulu. Kita aduk-aduk atau airnya nanti sedikit saja untuk membasahi atau memasukkan bumbu penyedapnya ke dalam tempe saja, baru kita gorengkan nanti. Dan kita campurkan kepada dengan terong bakar kita. Nah, ini kita tunggu rendamannya, kawan-kawan sekalian. Ini sudah kita rendam dan tunggu nanti sampai proses selanjutnya kita informasikan untuk memasak semuanya. Kawan-kawan sekalian, cabenya sudah hampir matang. Ini dia. Ini masih kita masak terus. Dan sudah mulai dia nampaknya berubah warna. Cabai kita sudah hampir matang dan bisa nanti kita matikan kalau sudah matang, dan terus kita rebus dulu. Kita informasikan kembali nanti kalau sudah matang.
Ini cabenya sama bawang sama tomatnya sudah matang. Sangat bagus sekali, sempurna sekali matangnya. Dan ini tunggu terus prosesnya untuk kita masak terong kita hari ini atau terong bakar penyet kita hari ini. Ini sekarang proses selanjutnya untuk membakar terongnya. Kita masukkan dulu ke penyalaian dan kita nyalakan api. Nyalakan api kompor. Kalau ada arang atau bara api untuk membakarnya itu lebih bagus. Lebih wangi rasanya atau lebih bagus matangnya. Tapi karena tidak ada bara api, kita main kompor gas saja kawan-kawan sekalian dan tunggu. Nanti jangan lupa dibikin matang sempurna dan dibolak-balik biar merata matangnya. Dan tunggu nanti sampai matang kawan-kawan sekalian terong bakarnya, baru kita olah untuk masakan kita hari ini. Terong bakar geprek. Ini dia terongnya sudah matang sempurna dan tinggal kita matikan kompor. Matikan kompor dan kita proses selanjutnya. Ini proses selanjutnya untuk menggoreng tempenya. Masukkan minyak. Sudah kita nyalakan tadi api. Masukkan minyak secukupnya untuk menggoreng tempenya. Tempenya tadi sudah kita rendam dengan penyedap tadi. Tunggu dulu sampai panas minyak. Tunggu minyaknya sampai panas baru kita gorengkan. Dan tempenya tadi kita rendam agak se-20 menitan atau sebelum kita tadi memulai memasak sudah kita rendam duluan tempenya biar agak lama. Belum panas, jangan dulu dimasukkan kawan. Ini belum panas lagi minyaknya, kita tunggu sampai panas. Dan tempenya ini ada nanti rasa khas dari rendaman bumbu atau penyedapnya. Dan sudah bunyi karena dimasukkan kawan tadi, punya air rupanya. Dan masukkan saja, sudah mulai panas. Ini dia tempenya, kita masukkan, kita gorengkan. Sangat bagus sekali kawan-kawan sekalian. Dan ini sudah kita masukkan semua. Dan tunggu sampai matang sempurna, baru nanti kita permasukkan dan kita angkat. Dan kita laksanakan proses selanjutnya untuk memasak terong bakar penyet kita hari ini. Kawan-kawan, tempenya sudah matang dan sudah bisa kita angkat. Sudah memerah dia warnanya. Kita angkat semuanya dan tunggu proses selanjutnya untuk memasak terong kita. Bawang goreng digoreng, bawang merah digoreng. Masak bawang goreng digoreng katanya, bawang merah digoreng. Dan terongnya yang tadi yang kita bakar sudah dibersihkan dari kulit-kulit yang terbakar tadi. Dan cabenya juga yang kita rebus tadi sudah kita giling atau ada yang blender. Kalau mau di blender, tapi biasanya lebih enak diulek dengan tangan langsung. Terserah kawan-kawan sekalian. Dan nanti kalau udah matang bawang merahnya, kita masukkan cabenya. Baru kita masukkan terong sama tempenya. Mantap sekali, wangi sekali bawang merahnya kawan-kawan sekalian. Dan masukkan cabenya. Ini dia cabenya.
Masukkan garam sedikit dan penyedap. Dan sudah dimasukkan garam sama penyedapnya sesuai kebutuhan, sesuai atau yang kita sukai. Dan tunggu sampai matang. Nah kawan-kawan sekalian, cabenya sudah matang, tinggal kita angkat dan kita aduk semua nanti bahan-bahan yang kita butuhkan. Halo kawan-kawan sekalian, ini masakan kita sudah selesai. Terong bakar penyet kita sudah matang sempurna, sangat bagus sekali. Sudah kita labungkan dan sudah kita gabung semua. Ini dia hasilnya, cabenya cabai rawit semua. Ada tempe gorengnya yang sudah kita sebut di awal tadi cara memasaknya, dan ini terong bakarnya nanti kita labungkan untuk memakannya, baru terasa nikmat sekali. Simple tapi enak. Ini dia dapur Madina sedang atau sudah memasak lauk kita hari ini. Makanya kawan-kawan sekalian, menghimbau kembali kepada kita semua, tolong dibagikan di sosial media Anda dan viralkan YouTube Dapur Madina atau video Dapur Madina di YouTube. Ayo di subscribe, like, and share, dan juga jangan lupa di komen. Jangan juga lupa diaktifkan lonceng notifikasi di ponsel atau di YouTube Anda agar terus melihat video-video Dapur Madina yang terbaru. Dan ini dia masakan yang sangat luar biasa enaknya dan sangat mantap sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.